Menyerah, menyerah itu dulu besar. Air menyerah tu kena harap. Sinar terpancar, air cuba. Menyerah. Kudu serah. Tukar nah, air menyerap. Naruh harap. Menyerap, nak menyerap ke harap ke nak menyerap? Ada mundur. Daku menyerap. Ataupun daku mengharap. Pada mujua daku mengharap. Oh, kalau menyerah sama dengan apa atas? Lah, menyerah. Eh, tujuh kan? Tak, atas tu. Air menyerap. Rak, rak, air menyerap. Sama-sama. Menyerap. Itu sebab kata. Maintain lah, maintain lah. Pada mujua. Naruh harap. Pada mujua. Daku mengharap. Pada mula ku taruh, ku menaruh harap. Kehadiran ku tu jadikan kehadiran daku tetap ditunggu. Tetap. Bak tuat. Hadir ku lah. Hadir ku tetap ditunggu. Boleh juga. Hadir santun amalan mulia, sedaya upaya mari amalkan. Sedaklah Cik Fifi. Tangan ditonton. Nah, itu kita tak ubah. Saya cuma ubah yeah. Sikit. Kenapa tangan ditonton? Ya, nak bersopan santun tu. Dipimpin lah tu. Dipimpin lah. Tuntun lah. Tuntun. Oh, ditonton tu dipimpin. Ada lah. Tuntun ada. Sebenarnya tak pakai you. Tuntun. 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 Tuntun melihat. Melihat. Menonton. Menonton wayang. T-U-T-U-N. Tuntun lah. Tuntun. Pimpin. Pimpin. Okay. Kalau tonton ni menonton wayang. Menonton wayang. Yang ubahkan spelling ni. Tuntun. Okay. Tuntun lain. Kalau tonton lain lah. Tonton lain lah. Tonton. Ya, saya pun tak ubah hak lain sama ikut dia punya tu. Bersuah. Sebab bersuah tu dia tulis membeli kan tak kena jauh. Jadi sedaya tu bersuah. Okey, saya tanyakan. Pilih padi di tanah seberang, kurang bersantan, makan bersama. Sedih di hati, di fitnah orang, harap kebenaran akan. Okey. Boleh, eh? Okay, alright. Rumah besar indah berpagar, rasa sayu sunyi seorang. Kisah benar sudah tersebar, rasa malu diketahui orang. Yang pembayang kedua tu seolah-olah berkait dengan apa? Maksud tau, rasa sayu sunyi seorang, kisah benar tersebar kan. So kalau boleh rumah besar indah berpagar tu dah cantik. Oh yang kedua tu. Pembayang kedua tu. Sebab rumah besar tu bom cantik tapi dia tinggal seorang rumah hanya tapi bila kita baca rasa sayang sunyi seorang macam bersama kisah benar sudah tersembah jadi macam satu satu jadi macam syair kita nak ubah yang kedua macam ada bercerita ada cerita rumah besar indah berpagar so kita ceritakan tentang rumah yang balai satu balai dua tu kena dengan rumah rasa bayu rasa bayu. Rumah kayu ke? Rumah besar indah berpagar. Dia nak terasa tu nak sama. Oh, terasa tu. Nak sama dengan terasa malu. Cuba letak rumah kayu di kampung rumah, seberang. Rumah kayu lah. Rumah kayu di kampung seberang. Atas tu dah rumah. Dia lah maknanya dua rumah yang berdari kan? Saya nak samakan terasa tu. Jadi terasa tu tak sama dengan apa something yang kayu? Ikan kayu. Oh pasal dia nak rasa tu. Rasa saya tu. Rasa saya juga ni. Rasa juga ni. Rasa juga. Jadi buka pintu. Masa berlalu. Buka pintu bunyi serong. Rumah besar indah berpagar. Dia ada rumput kan, tapi dia ada rumput. 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 Dia ada rumput kan, tapi dia
Memang saya pun dia cari. Tak rauk. Upah sikit-sikit tak bagi sama tu. Boleh kita final lah. Jarum emas di paya menjulang dibuat alas selasih dan lada. Di usia jarum emas buat alas kan? Dia tak makan. Kan dia tidak mumpul kan? Okay. Jarum emas di paya menjulang dibuat alas selasih dan lada. Dia kering tu. Di usia emas daya berkurang, mengharap belas kasih anak dia. Rebus bahasa-bahasa. Jarum dengan usia tak lah. Dia macam kakak kayu lah. Tapi dia nak bang? Asman. Lima bantu mana? Empat. Lima. Empat. Empat.